berbahagia Tuan Syekh Nazrul selaku mudir di Ma'had Tahfiz ini, iaitu Zawiyah An-Nasriyah Bedu. Saya bagi pihak kelas online Dr. Sa'ad, kelas kafar Masjid Sultanah, Jiranita Lorong Pipit Taman Mutiara, jiran-jiran Taman Mutiara, anak buah saya dan kawan-kawan, menyampaikan sumbangan berjumlah RM25,000. Ada lagi tambahan ya? Bagi pembinaan masjid dan pusat pengajian Zawiyah Nasriyah Pedu Kedah. Semoga Allah memperkenankan niat dan doa-doa penyumbang tersebut. Dan Tuan Syekh doakan untuk kami semua. Sehari ini saya ingin menyampaikan sumbangan yang dibina oleh saya. Ini cek RM20,000. Nombor 1, RM800. RM860 cash. Nombor 2, RM600. Kemudian ada RM1 lagi dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa ala alihi wa ashabihi. Zawiyah ini digunakan di Mesir, di Maghribi, di Libya dan negara-negara timur. Mereka menggunakan Timur Tengah lah. Mereka menggunakan istilah Az-Zawiyah. Jadi Zawiyah ni bukan nama orang. Cuma bila kita nak daftar penubuhan dulu ni, masa nak kutip sumbangan tu kita nak daftar, jadi nak kena buat akaun bank. Mereka tak bagi buh nama Zawiyah kerana mereka kata ni nama orang. Sebab ramai orang Melayu kita buh nama anak mereka Zawiyah. Jadi mereka tak boleh nak beza antara Zawiyah dengan makna tempat pengajian ataupun Zawiyah dengan maksud nama orang. Jadi Zawiyah ni adalah tempat suluh, tempat ta'lim, mengaji, belajar ilmu, dididik, diterbiah oleh guru di tempat tersebut. Jadi Zawiyah tu maksudnya. Dan kedua, di sini bukan Ma'had Tahfiz. Ini adalah pondok. Dan kena bezakan pondok dengan Ma'had Tahfiz. Kita ramai kadang-kadang kita kutip sumbangan dan sebagainya, kita tak boleh nak beza antara Ma'had Tahfiz dengan pondok. Ma'had Tahfiz tempat hafal Quran. Dan di situ tempat tujuannya adalah hafalan Quran. Mereka pondok tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu dalam Islam. Yang ada 12 bidang ilmu dalam Islam yang perlu untuk seseorang tadi kuasai sebelum dia bercakap tentang agama Allah Ta'ala. Dan sekarang ramai zaman orang bercakap tentang agama ni ikut dengan kehendak dan juga apa yang dia ingin cakap. Dan terbitlah penceramah-penceramah, orang yang pergi ke masjid-masjid cakap sedap. Jadi kita pun panggil bagi nak pergi ramai orang. Tapi hakikatnya kosong, tak ada apa. Nah, ilmunya kosong, isinya apa ni kosong. Tapi yang menyusun dan juga tempat-tempat pengajian, khususnya pondok-pondok, kalau di Indonesia dipanggil pesantren. Kalau di Mesir ada tempat dipanggil Zawiyah ataupun di Arwiqah, ruak-ruak, iaitu anjung-anjung di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Maka tempat-tempat ni dididik dengan 12 bidang ilmu yang dipelajari. Antaranya ilmu tafsir, ilmu hadis,
ilmu mustalah hadis, ilmu ulumul Quran, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu usul fiqh, nah, dan kemudian ilmu adab, dan kemudian ilmu berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu sirah. Dan ni antara ilmu-ilmu yang dipelajari untuk mengeluarkan seorang tadi daripada buta dia terhadap agama sehingga dia celik dengan agama. Dia nak celik dengan agama ni, kata ulama, kena ada 4 bola mata. Dia bukan satu sahaja, bukan dua, ada 4. Sebab kita nak khidmat dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang yang melihat ilmu ataupun Islam ni dengan hadis sahaja, maka pandangan dia jadi khasir, jadi kurang. Kenapa? Kerana tengok hadis. Nak tengok kesahihan Islam, tengok dengan hadis sahaja. Nak tengok kesahihan Islam, tengok dengan ayat-ayat Al-Quran yang dia baca sahaja, tanpa dia faham daripada sudut ilmu yang telah disusun oleh para ulama. Jadi ilmu ni ada 4 bahagian atau 4 bola mata yang saya mudah sebutkan. Ada bahagian kefahaman. Untuk nak memahami Islam, mesti kena tahu nahwu, kena tahu sharaf, ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Dan ada satu lagi sebut sebagai ilmu usulul lughah. Satu lain pula daripada ilmu nahwu dengan sharaf. Nahwu sharaf bincang berkenaan nak baca belakang nak mubarih apa. Usulul lughah cerita berkenaan dengan bahasa ni boleh baca berapa bahasa, boleh baca dengan berapa bacaan, dan apa beza makna bagi setiap bacaan tersebut. Adakah boleh baca dengan 3 dan maknanya 1, ataupun baca 3 bacaan, sulam, silam, salam, adakah makna dia berbeza ataupun sama maknanya? Dibahas dalam pula dalam ilmu usulul lughah. Jadi luas ilmu dalam Islam ni. Tujuan dia untuk apa semua ilmu ni? Tujuan dia adalah untuk berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala, memahamkan kita tentang Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Dan ada satu lagi bahagian. Baru ni saya hadir ke ijtimak ataupun mutakarah ulama pondok di Kelana Jaya. Jadi peminta saya bercakap sikit untuk masalah berkaitan dengan pembinaan manhaj ataupun sistem pengajian di pondok-pondok, ataupun merkasaan sistem pengajian pondok. Jadi saya bagi cadangan. Kita mengaji di pondok 12 bidang ilmu ni. Ya. Tapi ada bidang ilmu ada 12 bidang 12 bidang ilmu yang kita mengaji. Tapi ada bahagian ilmu yang di apa ni tidak diajarkan di pondok-pondok, menyebabkan sebahagian pondok terlepas daripada ilmu waqi' ataupun realiti. Betul, perlu bagi seorang penuntut ilmu, dia kena tahu juga ilmu realiti. Macam mana realiti ni, apa dia makna ilmu realiti ni? Itu ataupun disebut dalam bahasa Arab dipanggil ulumul waqi', ilmu untuk kita melihat realiti. Sebab kalau tahu 12 bidang ilmu, nahwu, sharaf, balaghah tadi semua, itu hanya untuk memahamkan Al-Quran dan hadis. Untuk membina peradaban. Nah, untuk kita berhujah dengan orang yang tidak mempercayai dan juga mempertikaikan agama Allah Ta'ala. Tapi ada satu bahagian lagi dipanggil ulumul waqi', yang ilmu tersebut kalau tidak diketahui, maka seorang tadi akan pincang ketika mana dia membaca nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, contohnya dia ada alam ni ataupun ya alam. Alam ni ada 4 bahagian. Ada alamul asyia' dipanggil, ataupun ada alamul ashqas, ada alamul afkar, dengan ada alamul ahdas. Jadi untuk tahu alam asyia', contohnya kena tahu ilmu berkaitan dengan fizik, kimia. Ini dah tak ada dah pondok-pondok yang mengajar fizik kimia di sekarang. Hanya diambil oleh pihak sekolah dan universiti yang mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Kenapa kena tahu ilmu-ilmu tadi, hatta kepada para penuntut ilmu di pondok sekalipun? Karena tujuan dia adalah untuk tidak tasadum ataupun jadi pertentangan di antara dia dengan sains. Sedangkan sains dan juga Islam tidak akan bertentang. Sains akan ikut Islam. Dan dia tak akan bertentang dengan realiti. Sains berlaku dengan tajribah. Sains berlaku dengan hipotesis. Jadi benda hipotesis ni benda tajribah. Dia tak akan berlaku pertentangan biasanya dengan ilmu agama. Dan agama tidak perlu ikut sains sebenarnya. Tapi sains akan ikut agama, dan bila mana kita baca dalam kitab dan seumpamanya, maka kita akan lihat bahawa tidak akan berlaku pertentangan di antara dua ilmu tersebut. Yang jadi masalah bila diasingkan. Sains
agama-agama. Seolah dianggap bahawa ini benda yang separate di antara dua perkara. Jadi dalam di Azhar Asy-Syarif tidak diasingkan di antara dua perkara. Bukanlah seorang penuntut ilmu di pondok kena tahu sains sampai jadi saintis. Tak. Cukup dia tahu. Kata ada ilmu tu. Cukup dia tahu perbahasan umum tentang sains, perbahasan tersebut. Fizik, ada fizik moden, ada fizik klasik. Seorang-orang dia tahu benda-benda tersebut dan akhirnya dia tak akan jadi bertembung dengan zaman dia sendiri. Kemudian tahu ilmu ahdas. Ahdas kena tahu. Macam mana nak tahu ilmu berkenaan dengan ahdas? Maksudnya saya bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai ilmu berkaitan dengan perkara yang berlaku. Jadi nak tahu perkara yang berlaku, yang telah berlaku, iaitu dalam ilmu tarikh. Tarikh berbeza dengan sirah. Sirah berkait dengan Nabi SAW. Tarikh berkait dengan manusia. Atau ada ulama karang ilmu tarikh. Ibn Kathir karang kitab Bidayah wa Nihayah. Cerita daripada awal Nabi Adam AS sampai kepada zaman beliau. Zaman beliau hidup. Ha? Tahun 700 yang lalu. Maksudnya lebih kurang 1000 berapa ratus tahun yang lepas ataupun 900 tahun yang lepas, beliau telah karang dan ceritakan tentang zaman dia. Dan zaman sebelum, untuk kita tahu tentang tarikh peradaban manusia. Dalam Melayu kita pun ada tarikh Melayu. Kitab tarikh Melayu. Kitab Tum Sri Lanang contohnya. Hikayat Hang Tuah. Walaupun itu buku-buku hikayat dan seumpamanya, tapi itu antara karangan-karangan tarikh yang perlu untuk dinilai dan dibaca balik oleh atau penuntut ilmu di pondok sekalipun. Lepas itu ada ilmu dipanggil ulum al-afkar. Kena tahu fikir apa ni tayarat ataupun pemikiran-pemikiran yang berbeza. Jadi contoh seperti apa ni fahaman-fahaman yang banyak dalam Islam, maka kena tahu fahaman ni apa dia usul fahaman tersebut dan seumpamanya, dan ni dipelajari dalam ilmu milal wan nihal. Jadi saya cerita ni tujuannya untuk apa, nak beritahu kata pondok perlu untuk terkedepan dengan bahagian tersebut. Dia tak boleh hanya pondok yang dilihat orang pondok pakai kemplekan. Nak pakai baju Melayu. Nak tok guru pakai saban. Pakai apa semua sekali. Jadi dipandang orang pondok ni geng sarungan, orang pakai kemplekan. Macam ke belakang. Tak ada apa. Dia kena pakai kot, kena pakai tie, kena pakai apa ni, orang panggil apa, blazer dan juga seluar dia, suit dia, dan kemudian dengan kasut dia dan seumpamanya, baru dipandang sebagai orang ni orang yang ada tamadun. Dan Nabi SAW pakai kemplekan. Nabi juga pakai jubah dan seumpamanya, tapi Nabi berada di peringkat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya dan juga cuba dalam hati ini untuk memajukan pondok di negara kita ni dengan keadaan diberikan kedudukan yang sepatutnya pada pondok. Maksudnya pondok dilihat sebagai tempat untuk melahirkan ulama, bukan hanya tempat untuk mendidik orang-orang yang tak boleh dah dijaga oleh muakpak dia. Yang ni kesilapan besar daripada sebahagian orang yang hantar anak-anak mereka yang dah tak boleh pi dah. Anak tak boleh masuk U, anak tak boleh masuk ke tempat-tempat pengajian yang berprestij. Akhirnya otaknya yang sarif, zihin dia, otak dia, dia akan tuju kepada pondok. Pondok mana dia boleh hantar anak? Rupanya anak dia jadi tempat untuk dia tak boleh jaga, dia pergi ke pondok. Jadi tok guru ni jadi tempat untuk bela anak-anak dia lah. Anak saya ni SPM tak lulus dah. Ustaz, tok guru. Jadi saya ni ingat cadang nak main pergi duduk ke sini. Kawan-kawan dia tak jadi orang pun. Kan? Tak jadi beruang, jadi orang. Dia anggap macam tu. Jadi akhirnya ada sebahagian pondok yang jadi isu masalah baru ni, perbincangan pemerkasaan pondok. Halangan dia adalah ini. Kata kami nak buat macam mana, kata. Ada tok guru yang main kadang-kadang main ke pondok, dia beritahu kat yang kawan nak buka pondok baru ni. Kata bengkel bukan boleh terima kereta yang elok. Kita bukan showroom dia, kata. Kita bengkel. Bengkel kena terima kereta rosak baru betul bengkel. Itu kalau dia jadikan bengkel. Baik. Kalau dia nak jadi showroom macam mana? Ataupun dia nak jadi peniaga kereta-kereta yang mewah. Takkan dia jadi bengkel juga. Masih ada kerja masing-masing. Jadi saya di sini dan dengan arahan dan juga daripada nasihat para guru saya, untuk saya bina tempat ni dengan saya pilih pelajar. Jadi setahun yang lepas, dia kurang setahun dah anak-anak santri ni. Saya panggil santri di sini. Santri ni bahasa Indonesia lah. Diguna dengan apa ni, bahasa Indonesia yang lama dengan maksud santri, iaitu orang yang duduk dan mengabdikan diri di pondok
beribadah, mengaji, wirid, zikir, sehingga mereka keluar dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh guru. Jadi saya buat temuduga 10 hari. Asal badan kerajaan tak ada temuduga 10 hari. Nak jadi cikgu tak ada buat temuduga 10 hari. Nak jadi kerja di syarikat pun tak ada temuduga 10 hari. Ini saya temuduga 10 hari. 10 hari mereka duduk di sini. Saya tak ada apa lagi ni. Ini rumah saya. Ini tempat duduk saya. Bilik satu ni. Ni belakang pintu ni. Ni bilik saya satu. Sebab saya pun balik mengejut. Asalnya nak duduk di Mesir lagi 4 tahun lagi. Saya dah 16 tahun di Mesir. Jadi nak duduk tambah 4 tahun jadi cukup 20 tahun. Jadi bila saya balik cukup 16. Cukup-cukup 16 tahun. Saya balik duduk 2 minggu. Ni pada COVID yang pertama ni. PKP pertama, hak mula-mula jadi COVID. Jadi kecoh habis semua, pakat lari balik habis. Hak belajar Mesir pun ramai balik. Jadi saya balik rombongan yang keberapa tak ingat dah. Duduk kuarantin di KL. Swiss hotel tu lebih kurang dalam apa ni, Ibis hotel dalam 14 hari. Sampai di Pedu sempat 2 minggu dengan ayah. Hanya Allah Ta'ala tarik ayah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kadang ayah sihat sejahtera, elok. Dia kemah rumah ni, kemah semua. Rumah ayah depan tu lebih kurang 500 meter daripada sini. Di tepi jalan rumah mak lah. Kemudian dia dah kemah elok, saya sampai tempat 2 minggu. 2 minggu dengan ayah, ayah jatuh strok. Terkejut jatuh belakang rumah. 4 hari selepas tu Allah Subhanahu Wa Taala jemput ayah ke rahmatullah. Jadi saya ajak mak pergi ke Mesir. Duduk dengan saya tambah 4 tahun ini. Kata mak duduk 4 tahun dengan saya di Mesir tu. Adik-adik ada di sini, tapi adik saya ada 2 orang lagi di Mesir juga. Jadi kami 3 beradik duduk di Mesir. Lagi 3 beradik duduk di Kuala Lumpur. Seorang duduk di Penang, 2 orang duduk di Kuala Lumpur. Jadi depa nak jaga, nak bawa, mak kata tak, dia nak duduk di Pedu. Dia kata tak mau jauh dengan ayah. Jadi saya kata, tak apalah ikut saya dulu, 4 tahun. Mak kata tak boleh. Kata, tak apalah kamu nak pergi MGP lah. Dia kata, ha nak pergi lah. Tak apa, dia kata ni ramai jiran-jiran. Bahasa kita faham lah. Saya dah lebih kurang 16 tahun di Mesir. Sekolah di Kuliah Islam Kelang. Lebih kurang 6 tahun. Dah 22 tahun. Kemudian duduk di apa ni, sekolah menengah. Di Kuliah Islam Kelang 3 tahun, 4 tahun. Dan duduk sekolah menengah biasa 3 tahun. 7 tahun lebih kurang dalam 20 lebih. Hampir 30 tahun lebih sebab saya darjah 5 dah duduk asrama. Darjah 5 dah duduk asrama di sekolah Panglima Awang. Kemudian pergi ke agama Bali. Kemudian pergi ke Kisas, di Islam Ustaz Alam Shah. Duduk sana sampai tingkatan 6, daripada tingkatan 4, tingkatan 6. Lepas tu pergi ke Mesir, campur-campur lebih kurang hampir kat 30 tahun saya duduk di luar. Saya tak, apa ni, maksudnya balik rumah ni cuti saja. Dan kemudian duduk di Mesir pula 4 tahun saya tak balik. Hari tahun pertama saya pergi sampai tahun keempat saya tak balik langsung. Duduk sana 4 tahun. Kemudian baru lepas kahwin, barulah saya balik setahun tu sekali balik, tapi 2 bulan, 3 bulan duduk dengan mak dengan ayah. Lepas tu pergi balik. Jadi saya rasa kalak pula lah. Saya dah balik 2 minggu je dengan ayah. Tak ada nak khidmat panjang. Jadi saya kata tak apalah, saya duduk sini tu. Saya telefon guru saya, Syekh Ahmad Mamduh ni, guru saya, ahli majlis fatwa Mesir. Anak murid kepada Maulana Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah atas sekali, mufti Mesir yang dulu. Dan sekarang jadi ahli ulama besar Al-Azhar Asy'ari, hay'ah kibar ulama. Dan bila saya beritahu kepada guru saya tadi, saya, guru saya berat juga Nana. Guru saya yang susun saya di Mesir. Dia yang susun pengajian saya di Mesir. Selain daripada di Azhar, di Azhar saya mengaji di universiti. Kemudian habis di Al-Azhar. Sebelum habis lagi lah, Syekh saya dah susun saya 10 tahun. Saya mengaji dengan Syekh Abdul Aziz Syahawi ni, guru fiqah saya. Kemudian saya mengaji dengan Syekh Ali Saleh ni, sebelah ni atas ni, guru nahwu saya dan saraf dan balaghah, ilmu lughah lah dan lughah Arabiah. Saya mengaji dengan dia 10 tahun di rumah dia. Pergi bukul alik ke rumah beliau di belakang Al-Azhar Syarif. Kemudian ni guru tasawuf saya, Maulana Syekh Ali, Syekh Yusri Hafizahullah, ni wali. Dan ni murid juga kepada Maulana Syekh Ali Jumaah, mufti Mesir. Jadi ni saya letak gambar-gambar guru saya di belakang ni. Tak lupa mereka selalu lah. Sebab antara adab murid dengan guru, dia tak akan lupa tu guru dia. Dia tak akan putus sebutan murid tadi kepada guru dia walaupun satu saat. Jadi saya letak gambar pada guru ni untuk ingat benda tersebut. Dan letak gambar ni tak ada masalah apa pun. Orang yang pelik, dia rasa pelik. Sebab tu orang zaman lah ni, dia tak suka tanya, dia suka hukum. Daripada saya, daripada buat live kan, ambil gambar tu, apa hukum ni gantung gambar belakang ni.
Nah, bukan tak boleh ke? Wah. Dia tanya, lepas tu dia bagi hukum. Kita nak kata bahasa-bahasa teruk sikit lagi, dia pun kata kita apa ni, tak ada adab. Dia tak ada adab, dia tak ingat. Dia jenis ni orang panggil pencuri masuk rumah. Dia curi barang dalam rumah, yang salah tuan rumah. Juha satu hari, pencuri masuk rumah dia. Lepas tu orang kampung pakat mai kata, ni pintu tak tutup ni hang. Lepas tu seorang dia pula kata, ni tingkap ni nampak tak apa nak elok. Patutlah dia boleh masuk. Lepas tu kata pula ni, hang tidur mati tu. Sampai pencuri masuk pun tak ingat. Lepas tu Juha kata apa? Daripada tadi lagi aku duduk salah dia kata ni. Hak pencuri masuk tadi, tak ada seorang pun kata salah. Semua pintu tak betul, tingkap tak kena, aku tidak mati, dia kata. Pencuri tu salah bila, dia kata. Tak ada salah kat aku. Yang ni berlaku zaman lah. Dia masuk ke tempat kita, dia masuk ke dalam apa ni, laman kita. Lepas tu dia kata kat kita, bila kita balas dia sikit, ataupun tuan rumah tadi marah dia, dia kata kita aku ajak lah. Tak ada adab dan sebagainya. Ini sifat orang lah dipanggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fallacy, dia panggil logical fallacy. Nah, sebab fikir yang salah sehingga menyebabkan yang tak sepatutnya mereka tumpu ditumpu. Jadi nak didik ni yang letih. Nak didik masyarakat ni, Allahuakbar. Lepas tu saya bila mana mula nak buat ni, saya pilih 10 orang ni, apa ni, santri-santri ni buat 10 hari temu duga. Saya beritahu kat guru saya, guru saya kata, tak bolehkah bawa mak mai sekali? Selesai. Saya kata saya dah bagi tahu mak tak mau. Tak bolehkah adik-adik lain jaga? Kamu mai duduk di masjid. Saya kata adik saya ada duduk di Kuala Lumpur. Tapi mak tak mau duduk. Dan akhirnya dia akan duduk seorang juga di kampung. Adik-adik akan balik ke masjid. Kalau ikut saya balik ni, dia pun akan balik. Jadi saya kata memang tak ada jalan lain macam saya lah. Saya nak kena korban yang baki lagi tu. Jadi saya kena duduk di sini. Syekh saya diam. Lama dia kata kat saya, biru ummat, dia kata, takun barakatan lah. Baik-baik, buat baik dengan mak kamu, InsyaAllah jadi berkat pada kamu. Buat baik pada mak sungguh-sungguh. Akhirnya saya pegang yang tu. Jadi buatlah Zawiyah. Alhamdulillah tak sampai setahun, Zawiyah ni masih dalam umur 11 bulan Alif. 11 bulan lebih kurang, ataupun setahun lebih kurang. Allah Ta'ala hantar apa ni, para penyumbang, orang-orang yang bantu dan seumpamanya. Masjid alhamdulillah dah cukup duit. Kalau 500 ribu lagi tu yang tak cukup, dia termasuk dengan sumbangan yang ibu-ibu bagi. Semua ni dengan ayahanda-ayahanda bagi ni. Yang ni untuk renovate bahagian dalam. Ada 500 ribu tu dah, untuk pembinaan dah cukup. 1.5 juta dah cukup. 1.6 juta dah dapat. Apa ni, lama dah. Alhamdulillah cepatlah di sini ni. Kalau kata dari segi rezeki tu, saya pun bimbang balik. Saya bimbang balik lah, bimbang sebab cepat sangat. Cepat-cepat ni takut Allah Ta'ala kata, bagilah cepat-cepat. Lepas tu tak ada minta lah. Kita bimbang yang tu. Sebab ada orang yang Allah Ta'ala nak dengar doa dia. Nabi Musa AS sesat bersama dengan kaum Bani Israel di Ardutih, dekat tempat yang pusing-pusing 40 tahun. Nabi Musa doa. Tentu Nabi Musa doa. Allah Ta'ala nak dengar suara Nabi Musa AS, maka ditangguhkan 40 tahun untuk dengar suara yang dia kasih. Dua orang kadang dia doa tak dimakbulkan lagi. Baru sekali doa, dia kata dawat tak makbul lagi. Dia terlupa kata Allah Ta'ala kasih dengan dia. Allah Ta'ala nak dengar suara dia. Dan ada di kalangan hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata bagi cepat-cepat, tak mau dengar lah suara. Ada orang macam tu. Dan kita doa moga Allah Ta'ala tak jadikan kita macam tu. Jadi sini orang kampung pun alhamdulillah. Ada orang kampung depan rumah ni, mai kat rumah saya ni depan. Saya pun tak sangka. Mai ketuk pintu. Saya macam tu lah, orang pakai serban, orang tengok lain. Saya bila tak pakai kepiah, orang tengok lain. Kalau saya tak pakai kepiah, orang nampak. Saya duduklah rumah kan nak pakai kepiah. Pakai baju pagoda ya. Dia ketuk pintu, maklum tua lah. Jadi ketuk-ketuk pintu, saya keluar. Dia kata, ustaz ada lah, dia kata. Saya kata, saya lah. Dia kata, dah nak cari ustaz, dia kata. Saya kata, saya lah ustaz tu. Kata, oh, dia kata tak perasan, dia kata. Jumat hari Jumaat, pakai serban, dia kata, dengan jubah. Pakai jubah dua lapis lah apa, dia kata. Ni main-main tengok-tengok, okay, jumpa goda, tak perasan. Pada yang orang kampung kita. Saya ni bukan main bangsa kat sini. Ni kampung saya ni. Ni rumah ni, tanah ni tanah mak, tanah ayah.
Dia kata saya tak ajak masuk rumah lah ma'am, ma'am, minum teh tu. Dia kata tak apa, tak apa, tak. Duduk kat luar, duduk kat bawah. Dia bawa keluar daripada daripada baju dia. Keluar tak, dia kata ni saya duduk kumpul duit dengan arwah suami tu, dia kata nak bagi dekat ni lah, kat pondok. RM20,000 buat keluar. Orang kampung rumah depan tu. Duit dia seorang. Bau tu bau bantai betul. Duit duduk jelah bantai. Hak kumpul tu RM20,000 mai bagi. Allah. Mesor macam tu dia bagi nah. Duit RM20,000 bagi. Lepas tu, tu tak kira hari Jumaat orang kampung yang nak bagi. Ada yang bagi barang mah pun ada. Ada yang metak barang mah. Barang mah tu pula barang mah yang rare zaman Turki Utsmaniyah dulu ni. Ada satu kalung Turki Utsmaniyah. Zaman Turki Utsmaniyah. Lama. Jadi dia tak dalam tabung. Saya tengok-tengok yang dan kata ni tak ada lah ni. Cok ni tak ada lah. Dijual di Mekah pun tak ada jual lah. Kata ni cok yang asli zaman Turki Utsmaniyah. Lebih kurang dalam 100 tahun ke 200 tahun. Main tak bagi. Untuk kita pi inilah, pi tebus lah. Saya pi ke kedai mah, minta ada adik saya pi. Suruh tanya berapa harga tu. Dia habak berapa harga, saya beli. Saya pula bayar pula. Kata sayang benda ni tak ada lah. Jadi saya beli, saya simpan. Saya bayar kat Zawiyah lah. Duit. Jadi saya simpan barang tu. Ada kat saya lah. Apa ni kalung tu. Saya bayar untuk apa ni bagi wakil pihak dia lah. Macam dia pun bagi kat ni, kita bukan boleh simpan macam tu je. Nak bagi duit lah kat Zawiyah. Tapi dia tak ada apa, dia bagi hat tu. Sampai macam-macam lah cara orang nak bagi ni. Dan ni adalah apa ni sikap yang mana ditunjukkan kata semua orang kasih dengan dengan agama. Semua orang nak dengan perkara tersebut. Cuma ada orang ambil kesempatan. Ada yang ambil kesempatan. Yang dia tak layak buka pondok, dia buka pondok. Zaman dah lagi hebat. Zaman dah dia tak tahu, dia tahu dia tak boleh buka pondok, dia buka tahfiz. Zaman dah gitu. Dia tak boleh nak buka pondok. Dia tahu dia tok-tok guru mai. Tanya apa dia, kamu punya kebolehan untuk buka pondok. Padahal buka pondok ni berat. Berat nak buka pondok ni. Jadi orang panggil apa, dia serupa dengan tok guru nak buka gelanggang silat. Dia ada sudi untuk guru mai kan, dia kata nak buka gelanggang silat. Dia tahu kata hang ulu balang, dia tahu orang mana kan? Jadi macam tu juga pondok. Beza tahfiz. Tahfiz lain. Tahfiz lah ni tok guru yang mudir tak hafiz Quran. Dia panggil guru-guru tahfiz untuk mengajak di tahfiz dia. Boleh. Orang kaya mana-mana, dia kata ada tanah, dia saya tak buat apa, dia kata saya buat satu bangunan, saya panggil guru tahfiz, mai buka tahfiz kat sini. Pondok lain. Pondok tak boleh. Pondok ni jiwa dia tok guru. Nadi dia tok guru. Sebab tu ada sebahagian pondok tok guru tak ada, tak ada lah pondok. Mati tok guru, mati tok guru. Mati pondok, mati tok guru, mati pondok. Saya tak mau macam tu. Saya nak tiru macam di Indonesia yang boleh hidup pondok sampai 400 tahun. Pondok boleh hidup sampai 100 tahun. Al-Azhar boleh hidup sampai 1000 tahun lebih. Macam mana boleh hidup macam tu? Nak kena kaji, nak kena tengok. Rupa-rupanya tidak ada sistem warisan bagi pondok-pondok. Semuanya dengan wakaf. Semuanya dengan apa ni, melihat siapa yang paling layak untuk memimpin pondok. Kalau dia menantu dia boleh pimpin, menantu dia akan pimpin. Kalau menantu tak boleh pimpin, anak cucu tak boleh pimpin, anak murid boleh pimpin. Anak murid itulah yang akan ambil alih pondok. Macam itulah yang berlaku di apa ni, kalau kita lihat di pondok-pondok pesantren yang lama, 150 tahun, 300 tahun. Kalau Lirboi, Silogiri sampai 400 tahun. Jadi semua benda tadi boleh berlaku kerana keikhlasan orang-orang yang bina. Jadi kami ni tumpang. Saya ni tumpang ikhlas ni orang yang bagi menyumbang dan seumpama. Tapi kadang-kadang ada sedikit lah yang disuarakan oleh para guru, para guru-guru pondok atau tok guru. Ramai orang bagi sumbangan waktu nak buat bangunan. Tapi bila pondok dah ada semua, orang tinggal terus pondok tu. Orang terlupa tok guru yang hidup pondok tu. Anak murid yang dalam pondok tu bukan bangunan tu. Sebab tu saya buat pondok dulu, bangunan tak ada. Pondok saya binaul insan lebih dahulu daripada binaul bunyan. Ini al-insan qabla al-bunyan. Ini moto guru saya Maulana Syekh Ali Jumaah Mufti Mesir. Al-insan qabla al-bunyan. Maksudnya manusia dulu baru bangunan. Ambil orang bina bangunan dulu, dia nak bina masjid dulu baru ambil anak murid. Tak, saya ni kadang-kadang kekurangan ni, tak ada apa ni. Rumah jihad ni saja.
Kemudian apa ni, anak-anak murid saya sewa rumah depan-depan, ada rumah kampung. Alhamdulillah kawan-kawan, ada orang kampung ada rumah. Depa buat rumah mesra rakyat untuk anak depa. Anak depa sebab kita pergi tanya rupanya ada. Depa kata boleh kalau nak sewa. Kami sewa 4 tahun. Anak-anak murid saya ni yang saya cerita tadi 10 hari depa main temu luka ada lebih kurang 40 orang. Saya pilih mula-mula 11 orang. 11 orang daripada hasil temu luka 10 hari itu. Tapi akhirnya bertambah jadi 13, jadi 14 orang. Ini jadi dari 14 orang lah anak murid. Dan depa tak boleh balik 4 tahun. 4 tahun tak boleh balik. Jadi duduk sini. Handset tak ada. Dan yang main ni ada lebih kurang 7 orang yang dah hafiz Al-Quran, duduk di Mak Tahfiz dulu, lepas tu main mengaji di sini. Ada lebih kurang dalam 3 orang ke 4 orang yang keluar daripada universiti. Ada yang ni, ni yang ambil gambar ni, ni bahagian fizik, kuliah fizik di UiTM dulu, UiTM boleh. Dia habis dah dapat degree dah. Ada seorang daripada Fiqh Fatwa di USIM. Yang ni Asim ni daripada Selangor, tidak nak pergi ke Mesir, masuk UKM kejap. Dan seorang lagi pernah mengaji di Bogor, di Universiti Bogor. Jadi saya bukan nak buat pilih sangat. Ada sebagian untuk guru, bila saya buat pilih macam ni, mereka macam kurang senang. Kata macam saya ni pilih-pilih anak murid. Tapi ada sebahagian guru yang optimis. Bila saya buat macam ni, mereka kata saya memang kena buat macam ni. Kena ada satu contoh pondok yang betul-betul didik untuk keluar jadi tok guru. Saya tak kata mereka ni akan jadi tok guru, sebab mereka akan duduk 4 tahun. Saya sendiri pun 16 tahun. Tapi saya ni usaha sungguh-sungguh untuk kurang-kurangnya mereka ada jalan. Dan saya beritahu tadi 4 tahun yang mereka, saya, mereka pun tahu 4 tahun di sini ni hanya 4 tahun untuk proses pembinaan pertama. Pembinaan kedua dan ketiga peringkat yang seterusnya, sama ada mereka nak sambung di sini seterusnya ataupun mereka akan pergi ke tempat lain. Sebab tu saya tak ada satu pun di sini ni yang saya akan beritahu kata ramai mak ayah yang kadang-kadang main. Dan alhamdulillah baru ni masa temu duga, tak ada seorang mak ayah yang main tanya selepas main duduk di sini ustaz akan hantar pergi ke mana. Saya cukup pantang yang tu, seolah-olah tak yakin dengan kita. Awak saya ni bukan universiti ni, ni universiti lah, lebih daripada universiti. Universiti tak mengaji kitab daripada kulit ke kulit, ada silibus dia. Ni kita mengaji kulit ke kulit pun tanya nak pergi ke mana lagi lepas tu. Tak ada pondok zaman dulu yang mai kepada tok guru kemudian tanya kat tok guru tu pula lepas habis anak saya ni pergi ke mana, tok guru akan susun ke mana. Hari ni tanya di tahfiz boleh, di tahfiz boleh tanya. Kalau di pondok sangat aib kalau tanya macam tu, seolah-olah tidak yakin dengan apa yang ada. Dan ni yang berlaku zaman lah, ni yang berlaku zaman lah di pondok-pondok. Kerana apa? Kerana tidak ada keyakinan di tempat dia sendiri. Tak ada keyakinan, lepas tu dia sanggup hantar ke tempat lain. Masalah saya nak hantar, masalah saya nak suruh anak murid saya pergi ke tempat lain, hak tu atas urusan guru. Dan ada mungkin anak murid yang saya kata tak duduk dengan saya sampai ke situ. Mungkin ada yang macam tu. Dan tu yang berlaku pada zaman dulu dan telah terhakis pada zaman dah. Kenapa? Kerana ramai orang yang dah terlepas daripada sistem. Dan dia tak tahu pondok ni apa dia, pondok ni macam mana, pondok ni terbina macam mana. Dan kata Syekh Awan Ahmad Fatani dalam kitab ni yang saya duk baca tadi, Hadiqatul Azhar wa Rayahin, karangan Syekh Wan Ahmad Faton, yang antara alim mausu'i, ensiklopedi dalam Islam, dalam dunia Melayu kita ni antara ni. Dia ni karang kitab yang masya-Allah tabarakallah, diguna hatta di negara Arab. Kitab ni dalam bahasa Jawi dia tulis. Dia cerita pasal kenapa negara-negara dulu yang maju dengan pengajian, hikmah dia antaranya apa dia? Karena bergabung orang kaya dengan raja di negeri tersebut, dengan alim di negeri itu. Semua pakat bantu. Alim dengan ilmu dia, orang-orang kaya dan juga raja-raja membina dan mencari wakaf untuk diberikan kepada alim. Tujuan dia apa? Untuk alim tadi tak pergi merata, duduk mengajak di situ, tapi dicukupkan keperluan alim tadi dan penuntut ilmu di tempat tersebut. Kenapa jadi pondok di tempat kita ni jadi tak apa nak hidup? Kerana tok guru terpaksa fikir untuk kehidupan dia pula selain daripada mengajak kat anak-anak murid. Bukan saya maksudkan cukupkan tadi sampai jadi kaya raya, tak. Tapi sekurang-kurangnya tidak menyebabkan guru tadi terpaksa fikir untuk keluar cari rezeki dan ditinggalkan anak murid di pondok tanpa dicukupkan dengan pengajian. Yang tu yang jadi kepincangan dalam sebahagian masyarakat kita. Macam bina bangunan, bila bina bangunan dia main tanya. Ramai orang tak ada, tak ada seorang pun pernah main tanya. Tok guru perlu apa? Tak ada seorang tanya itu tadi. Tapi dia pun akan main tanya, masjid kena apa ni, siap bila? Bangunan siap bila? Dia pun tak tahu masjid takkan ada kalau tok guru tak ada. Dan masjid tak boleh hidup. Boleh hidup ke apa ni cikgu?
Masjid Tanah Bahia agak-agak hidup kalau tak ada Tok Guru pergi mengajar lah tu. Tak ada hidup. Boleh hidup kalau Tok Imam, tak ada masjid Tok Imam tu. Jadi masjid saja. Orang kita lebih nampak bunian bangunan. Sebab tu saya tak bina lagi bangunan. Saya bina sambil buat anak murid saya masjid. Dan insyaAllah lah bangunan masjid ni akan siap kalau ikut kontraktor. Berkurang dalam 8 bulan ke setahun. InsyaAllah kata mereka. Ikut dalam quotation yang dia bagi tu. Dan ni kita buat terancang. Saya bukan buat macam pondok zaman dulu lah. Siapa nak main duduk, buatlah pondok kat mana-mana nak duduk. Lepas tu habis. Tanah-tanah habis. Tak tahu nak tak susun. Ini kita susun. Kita ada rancangan daripada ni fasa pertama. Ada fasa kedua, ada fasa ketiga. Lepas tu ada fasa nanti untuk pondok orang tua-tua. Santri-santri, pondok anak-anak murid. Yang itulah yang kita susun. Saya cerita ni, saya dalam proses tapi masih tak ni, dia semua dalam kepala. Nak tulis balik apa ni, umpani apa, buku yang khusus berkenaan dengan kenapa orang le perlu masuk pondok. Tapi pondok macam mana dia nak masuk? Nah, waktu tu baru ni di muzakarah. Habis muzakarah, dia kata bila saya bentang tu, dia kata tinggi sangat yang ustaz beritahu. Dia kata, pondok-pondok kami ni, dia kata, anak-anak murid hak masuk, dia kata, hak huruf Z lah dia. Tolak-tolak masuk sungai. Dia orang Kelantan. Tolak-tolak masuk sungai, dah tak ada apa lah. Dia kata. Baca pun tak boleh. Jadi nak buat macam ustaz kata, baca fizik lah apa semua kali tu, pakai kiamat tak habis lah. Tak jumpa lah anak murid macam tu. Tapi saya maksudkan situ, kata, kita kena ada hadah lah. Kita kena ada lah, kita punya penanda aras dia. Pondok kita nak pergi ke mana sebenarnya? Takkan nak duduk di tahap masih lagi macam tu. Jadi habis tu rupanya dia pun main jumpa. Masa time makan dia pun kata kat saya, pondok ustaz ni kena jadi aliyah. Jadi peringkat tinggi. Peringkat tinggi maksudnya kita kena gabung. Pondok-pondok contohnya yang tempat-tempat lain, anak-anak murid yang cerdik dah habis berapa tahun di tempat dia, main hantar ke sini. Maksudnya sini untuk digilak balik dalam berapa tahun, kemudian ikut suka mereka nak pergi ke mana. Yang tu yang berlaku di Indonesia. Yang tu yang berlaku di negara-negara luar. Malaysia kita tak boleh lagi nak buat benda tu. Dan saya baru setahun. Nak baru setahun ni. Kita nak kata, nak cakap lebih-lebih pun Tok Guru yang main. Ada yang dah 30 tahun pun luar. Takkan saya nak cerita pula pasal manhaj. Nak cerita pasal sistem. Saya kita kata pandai pula anak muda nak ajak Tok Guru pula. Tok Guru tua-tua. Jadi saya cakap dengan belapik semua. Tapi alhamdulillah depa mai ni Tok Guru, saya rasa boleh kata majoriti dah Tok Guru tua Kedah dah sampai ke sini. Depa sampai ke sini, depa mai ke sini. Depa telefon nak mai, nak bagi semangat. Ada tu gambar-gambar semua. Tok Guru Haji Lah Bukit Lada. Tok Guru Haji Zakaria Ampang, Tok Guru Haji Jusuf. Tok Guru Haji Jusuf panggil saya pergi jumpa dia. Lepas tu dia suruh 25,000. Dia antara orang pertama yang bagi untuk buat masjid. Kemudian dia, saya minta nasihat kat dia. Saya kata, Tok Guru nak nasihat apa kat saya? Saya seria juga Tok Guru Yusof ni. Kenal Tok Guru Yusof? Tobiak. Tok Guru Yusof, Tobiak kat Pendang. Tok Guru Yusof ni ahli selawat. Ini kuat selawat. Dia baca Lumatul Aurat ni kira di mulut dia. Anak murid Tok Guru Haji Umar Zudi. Ada orang yang pergi jumpa dengan dia. Dia kata tu, ada seorang nak pergi jumpa, nak buka Mak Tahfiz. Dia kata, Tok Guru saya ni nak buka pondok Mak Tahfiz ni. Tok Guru nak pesan apa kat saya, kata kawan tu. Tok Guru kata, nak buat kenduri besar, bawang tak cukup. Balik itu. Dia semua ayat dia, ayat kiah semua. Kenduri nak buat besar, bawang tak cukup. Tak sedap. Balik itu. Saya ni pun dah Tok Guru panggil. Tok Guru panggil saya pergi jumpa. Dia nak main tak boleh. Dia kata dia tak ada pemandu. Orang rumah dia kerja. Dia bini muda. Bini dia apa ni, kerja cikgu. Ustazah. Dia kata saya tak boleh nak main kat ustaz. Dia kata, boleh tak ustaz main? Dia pergi jumpa dia. Dia tanya, macam mana masjid apa semua sekali. Tanah macam mana. Saya pun cerita-cerita semua. Lepas tu dia kata kat saya, saya minta nasihat dia sebelum balik. Tok Guru nak nasihat apa kat saya? Saya duduk seriau ni sebab duduk dengar cerita lah. Dia nak buh, dia buh. Tapi dia kata kat saya, dia kata, kita nak buat bendang ni, dia kata, kena terima. Ada selut, ada pacat, ada lintah, panah terik,
kena terima. Nama pun benda. Jadi kena terima semua ujian. Jadi kalau tak boleh, tak payah buat benda. Kata insya-Allah dia doa. Dia yang main doa di sini waktu pembukaan. Dia yang waktu piling, dia yang orang mula-mula piling. Dialah peresmian piling yang pertama. Dan dia yang baca doa kat sini, dia teriak masa baca doa kat sini. Doa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala berkat tempat ni. Dan tok-tok guru tua-tua termasuk Pak Tihmat. Saya terkejut, saya nak pergi jumpa Pak Tihmat. Pak Tihmat tak siap. Tengok-tengok main duduk depan rumah lah. Ada petang tu, saya tengah duduk rehat, ketuk pintu. Ada orang bawa dia, kata ni Pak Tihmat nak jumpa. Main duduk sini, duduk tengah ni. Dan dia wirid di sini 2000 la ilaha illallah. Lebih kurang dekat sejam setengah. Wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali. 2000 kali dan kemudian apa ni, sebelum kalut sikit ni, kita pun tiap-tiap hari Senin buat bina kalut sikit berhenti. Walaupun lama dah terhenti. Tidak tiap-tiap hari Senin kami akan buat tahlil dua apa ni, tak buat 2000 lah, buat 1000. 2000 tak larat. Nah, dalam murid apa ni dengan tok-tok guru kali himmah tak apa nak kuat dengan tok guru dia Fatimah. Jadi kami buat 1000 ya. Lebih kurang dalam setengah jam. Saja. Jadi alhamdulillah lah tok-tok guru mai ke sini. Ibu ayah pun mai ke sini. Moga-moga Allah Ta'ala berkatilah tempat ini. InsyaAllah. Allah Ta'ala jadikan anak-anak murid di sini orang yang akan bagi kebaikan lah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya sengaja cerita ni sebab yang main ni orang pelajar semua. Cikgu-cikgu yang semua terlibat dalam bidang pendidikan. Jadi saya suka cerita buat pendidikan ni dan nampak misi dan visi pondok ni kena bagi tahu. Bagi tahu kepada semua orang bahawa pondok bukan tempat untuk hanya dibetulkan akhlak sahaja, tapi pondok adalah tempat untuk dididik ilmu dan juga tarbiyah bagi murid tadi keluar jadi orang-orang yang dia tengok umat Nabi Muhammad ni dengan kasih sayang. Ramai orang bila tengok umat Nabi Muhammad ni reja nak celaka orang, tengok umat Nabi Muhammad je dia reja nak bagi kapiak orang tu, orang ni tak betul dengan pandangan dia je terus orang ni keluar daripada agama. Kita tak mau didik anak-anak murid yang macam tu. Dan kita kena didik bagi semua pandang yang ada depan kita ni umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni perlu perhatian. Perlu diberikan kepada mereka layanan yang baik. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana benda. Bukan kerana dunia yang mereka ada, tapi kerana mereka adalah umat Nabi Muhammad yang dipesan oleh Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan kebaikan kepada mereka. Insya-Allah. Moga-moga dengan pertemuan kita pada pagi ini Allah Ta'ala bagi rahmat, Allah bagi maghfirah. Dan apa ni, ibu ayah pun tahu perjalanan Zawiyah ni macam mana. Dan sekurang-kurangnya doakanlah kami ini agar terus bergerak dengan baik dan berjalan dengan baik. Dan guru saya pernah pesan, Syekh Ahmad Mamduh pernah pesan, saya pernah nak buat pondok ni 3 tahun lepas lagi. Saya beritahu kat dia, kata Syekh boleh tak saya nak balik tiap-tiap tahun tu saya buat sikit-sikit. Maksudnya selepas saya balik tu dah ada tempat. Saya boleh terima anak murid. Kalau kita ni, saya di Mesir dah ada Ruak Jawi. Ruak Jawi ni madrasah dah. Ada pondok di Mesir. Ada anak murid di Mesir. Saya pun mengajak dan pernah dibagi izin mengajak di Masjid Al-Azhar Syarif di Mesir. Jadi dah ada anak murid saya dah di Mesir. Tu pun Syekh saya kata apa? Jangan lagi Muhammad. Sabar. Ini Syekh Ahmad Mamduh. Maksudnya sabar. Sampai masa dia Allah Ta'ala izin, kamu akan dimudahkan. Sungguh. Dia kata berkat. Kalau kata ikut cakap para guru, yang mereka tengok bukan dengan pandangan mata zahir saja, dengan pandangan mata batin mereka, dengan amal dan juga suluk mereka. Ini semua ahli tariqah. Orang-orang yang ahli zikir, bukan orang biasa-biasa, dididik oleh para guru. Saya tanah sebelah ni yang buat masjid ni, asal keluarga tak jual. Saya pernah minta 3 tahun lepas, dia kata oh tak jual, pakai tak jual. Balik selepas ayah tak ada, beritahu saya nak buat pondok, dia pun wakaf habis. Bukan sekat jual, wakaf. Lepas tu belakang tanah di tanah bawah, tanah bendang. Adik-beradik ayah ada 3 orang, 4 orang adik-beradik. Adik ayah tu ya, wakaf semua benda-benda. Itu yang kita tambut.
Mai pula orang kampung. Ada seorang orang kampung ni. Tanah dia tiga gunung. Sambung dengan tanah. Kebetulan sambung dengan tanah hak yang adik-beradik saya. Mai pula bagi kat saya geran. Kata ustaz buatlah nak buat apa. Lepas main Jumaat. Lepas kuliah Jumaat di sini. Dia mai bagi geran. Ustaz nak buat apa, buatlah. Saya wakaf tiga gunung ni kepada pondok. Jadi daripada ada sebenarnya sampai kat pokok petai tu. Tanah ni sampai pokok petai tu. Tu nampak apa ni, ada telaga depan tu. Ini tanah panjang je ni. Sampai kat pokok petai. Daripada ada selong setengah lebih kurang. Lepas ni dah jadi 10 tu. Dan kawasan pula sini je. Lepas tu kita, tanah belakang tu je kita beli sikit. Belakang pokok, ada pokok pisang tengah benang tu. Belakang tu kita beli lebih kurang 3 gunung. RM80,000. Tanah jual tu kira murah sungguh. Tak sampai 2 minggu. Lebih kurang seminggu lebih sikit je cukup sumbangan tadi. Kita dah dalam proses beli tanah. Ada proses dengan pembuang apa semua. Kawan-kawan pun main. Masa daurah di Masjid Bukhari, kawan-kawan saya yang peguang pakat mai jumpa. Bawah apa ni, kedai nasi Arab hak yang bertentang dengan jalan. Bukan hak yang tepi 7E tu. Hak yang bertentang dengan jalan. Kedai nasi Arab tu, duduk bawah tu lah bincang. Kedai Yaman tu. Dia kata kat saya, apa ni, kami nak main khidmat lah kalau ustaz nak buka pondok. Saya kata, ish, saya 3 tahun lagi ikut nak buka, kata. Masa tahun tu. Balik tahun tu lah ayah tak nak. Saya balik masa tu masa daurah. Tahun selepas tu ayah tak nak. Jadi terus, apa ni, hak mereka bagi tahu kat saya tu. Sampai sekarang mereka khidmat dengan Zawiyah ni. Tanpa bayaran. Guaman mereka, kebetulan pula dapat kedai, atas kedai si Arab kita bincang. Depa dapat apa ni, depa punya firma depa atas tu. MS Nizam. Kawan apa ni, dia kawan kepada kawan saya. Jadi depa duk khidmat dekat Zawiyah dalam bahagian Guaman. Depa yang khidmat, depa yang tolong buat semua je lah. Tukar berkenaan proses tanah, berkenaan dengan proses apa-apa saja yang berkait dengan Guaman, depa yang akan urus. Dan saya nak bayar, kita nak bagi duit sampai kesudah, sampai lah dekat setahun lah. Tak. Dia kata, inilah khidmat kami, dia kata, untuk bagi Zawiyah ni maju. Jadi saya nampak balik Tok Guru sebut. Tak Syekh saya sebut kata, buat waktu dapat izin. Bila dapat izin, Allah mudah. Jadi saya buat ni dengan izin daripada guru saya. Kan? Saya bukan buat ni pandai-pandai. Tok Guru bagi izin. Jadi saya akan bagi tahu kat dia, anak murid dah habis apa sekarang ni. Pengajian dah habis apa. Dia pun dah hafal apa, dah habis. Dan Syekh akan doakan. Saya kata, insyaAllah nanti aku akan main. Rezeki aku akan main sini. Syekh saya ni pun, Syekh Yusri, pun dah beritahu kata dia akan main. Ni pakar bedah. Guru saya ni pakar bedah. Dia ada klinik dia dan dia doktor terkenal lah di Mesir. Dan dia juga alim dalam ilmu hadis dan fiqah dan tasawuf. Dan dia Syekh Tariqah Siddiqiyah Syadziliyah. Ini wali min awliya. Ini bukan orang biasa-biasa. Ahlan, Ustaz Syawak. Sila. Jadi apa ni, pembinaan madrasah apa semua sekali ni perlu kepada gabungan. Kita kalau kata bahasa dulu, kita al-jam'u baina qadimi salih wal jadidi nafi'. Maksudnya gabung di antara sistem ataupun sistem lama yang berkat dengan sistem baru yang bermanfaat. Al-jam'u baina qadimi salih wal jadidin nafi'. Jadi kita nak gabung sistem. Itu saya di sini selain pada mengajak juga. Apa ni, kami susun sekali dengan anak-anak murid ni. Pengajian-pengajian tambahan. Kelas qad. Itu yang Syekh Ali Saleh, apa ni, Syekh Ali Jumaah Abdullah Taala pernah buat sistem tu. Lepas tu kalau kata ada anak murid yang minat ni, ada ni orang kampung ni yang pandai buat anyaman buat semua sekali. Saya suruh dia papi, tapi papi sekali ya. Dia tak minat. Dia tak boleh paksa dia tu. Itu kena ada minat. Lepas tu kalau kata ni berenang dengan berenang, saya ambil kursus. Ni kursus berenang kat depa. Dengan jurulatih yang apa ni, Olimpik lah apa semua ni. Dengan silibus Olimpik. Ada di Kod Delok Stak dekat Tandok. Kami ikut kelas berenang. Dan ni pun Zawiyah bayar. Dan depa tak ada yuran. Santri di sini tak ada yuran. Kenapa saya buat tak ada yuran? Saya ambil macam tempat saya. Di Al-Azhar. Al-Azhar dulu tak ada yuran. Sekarang saya kena yuran tu pun tak banyak, sikit je. Master mana ada tempat 1,000 kenih.
Seribu benih lebih kurang dalam dalam berapa ringgit? 250 ringgit lebih kurang, kan? Seribu benih. Mana ada tempat master 250 ringgit sampai habis. Sampai habis master. Dulu free. Jadi saya pun rupanya sistem wakaf, sistem apa ni, pengajian kalau free ni. Ada zaman lah, iyalah, kena tengok pro kontra lah. Sebagian orang zaman lah free sangat ni pun dia tak nilai kok. Tak nilai. Ha, ada yang kata tak nilai. Saya kata, ada dia pun bagi nasihat kat saya, kata ustaz tak boleh macam tu. Anak-anak santri ni kena banyak yuran. Kalau tak banyak yuran dia pun tak nilai. Tak tengok juga lah. Saya kata saya dah niat benda tu dah. Jadi saya kata tak apa lah. Tahun pertama ni dia pun free. Tahun kedua kalau dia pun tak lulus yang saya, yang imtihan yang kita letak tu, dia kena bayar pada tahun kedua. Tahun kedua tu kalau dia lulus juga, free juga. Masuk tahun ketiga pula. Macam itulah seterusnya. Akhirnya sebenarnya saya nak bagi free. Ha, tapi nak raih kawan-kawan ni, hadok bagi nasihat semua ni, saya tetap apa saya buat macam tu. Tapi rupanya berkat. Ya, ada. Apa dia? Beasiswa. Baik, jadi macam beasiswa. Tapi rupanya bila saya buat macam ni, orang tak ada orang klaim. Semua. Tak ada siapa boleh klaim. Kata anak murid ni, dia yang support. Jadi, saya boleh elak benda. Jadi, dia pun tak boleh nak talk saya. Tak ada siapa boleh talk. Lagi kalau mak ayah, kalau dia banyak yuran. Sehari dia akan talk anak dia. Saya yang banyak yuran. Dia tak boleh banyak yuran. Saya tak banyak yuran. Dia kata, saya dah habak awal, saya tak akan minta yuran. Jadi, tak ada siapa boleh main duk talk saya. Dan tak ada pula orang yang duk support anak-anak murid, salah seorang anak murid ni boleh duk main talk saya. Anak murid saya ni, saya support ni, saya cadang. Saya cadang nak bawa keluar dia lah. Tak ada yuran. Tak ada yuran nak support orang ni. Saya pun tak kata saya yang bagi. Yuran ni, ni hak orang ramai bagi. Sebab tu saya akan tanya ni, ni baik, duit ni yang bagi ni untuk masjid ke untuk pengurusan zaman? Kalau untuk pengurusan zaman, untuk santri, akan masuk terus dalam akaun santri. Ada pembahagian dia untuk akaun santri. Ini hak ni untuk kegunaan dia. Dan mereka ni macam saya beritahu lah, mereka tak balik 4 tahun. Bila dia tak balik 4 tahun ni, kalau duduk di sini saja, teruk lah dia pun. Pening kepala. Ngaji ni benda paling berat sekali. Lebih berat daripada buat benang ni. Main kena dengan otak ni. Jadi saya akan, kalau saya pergi ke mana-mana, saya akan bawa mereka sekali. Saya akan bawa mereka sekali. Saya pergi, kalau nak, hatta nak pergi cuti mana pun, kalau boleh bawa mereka, saya akan bawa mereka. Masuk hutan pun saya bawa mereka. Kalau masuk hutan pun saya bawa mereka. Jadi bagi mereka ni kenal semua. Dunia dan akhirat, langit dan bumi. Jadi di Zawiyah ni macam tu lah. Lepas tu saya pilih nama Zawiyah. Zawiyah tu kerana dia tempat untuk didik jiwa dan juga didik sekali dengan akhlak dan ilmu. Jadi nak minta doa daripada ibu ayah semua, datuk-datuk semua, doa lah. Moga Allah Ta'ala bagi ikhlas kepada kami. Dan tu yang sering kita baca doa, Allah marzuqna al-istiqamata wal-ikhlas. Allah rezekikan kami dengan istiqamah dan ikhlas. Moga ikhlas dalam buat kerja agama ni. Tak ada niat yang lain, tak ada gharak duniawi, tak ada tujuan dunia, tak ada tujuan untuk nak dapatkan apa-apa. Dan saya dah pesan kepada semua santri dan juga kepada staff-staff di sini, bidang pendidikan ni tak akan boleh jadi kaya. Dan jangan niat nak jadi kaya. Itu. Kalau kita niat yang tu, insya-Allah Allah Taala akan mudah urusan. Kalau niat nak jadi kaya dengan bidang ni, insya-Allah Taala. Saya kata kalau niat yang tak elok duduk di sini, sama ada dia akan dikeluarkan sendiri. Atau kalau saya sendiri niat tak betul, saya pun akan keluar. Di tempat-tempat ni, tempat yang dah dipandang, dah diberikan kepercayaan oleh umat. Jadi kita tak bolehlah nak main-main dengan amanah umat. Saya doa, saya tak kata 11 orang, 14 orang anak murid saya di sini ni keluar je Tok Guru. Tapi kita mohon daripada doa ibu ayah semua, moga-moga mereka boleh jadi orang yang bermanfaat pada umat. Apa jua sekalipun bidang ataupun tempat mana mereka ditak, mereka akan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Saya pun apa ni, mohon maaf lah kalau ada tersalah bicara, kalau kata ada terkasar dalam ucapan saya ataupun layanan, tak apa nak baik ataupun kurang. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf. Kita tengah tunggu itik ni.
Mak Ngoh lah minta itik. Itik gulai cerai-cerai. Mak Ngoh dengan mak ni apa ni, cari beradik. Dia beradik lah. Dia beradik. Oh, dia tak cerita. Dengan mak saya. Jadi Mak Ngoh hantar mesej. Saya hantar abad kat mak lah, kata mak. Mak sembang lah dengan Mak Ngoh sendiri. Jadi mak lah sembang semua tu, dia buat tengah duk. Tengah duk urus ni. Kita pun ada belah itik lebih kurang 100 ekor. Uish, banyak ya. Itik telur. Itik telur. Itik telur. Tapi ini dah dah tetamu ramai duk main ni, meleh bang. Eh. Tak larat nak pergi makan kita pun itik tu pun. Sehari sampai RM35. Dia? Yang duk bayar saya. Bukan bawah Zawiyah ni, di bawah anak saya. Anak sulung saya, dia guna duit dia. Dia beli itik 125 ekor. Anak saya. Anak baru 10 tahun. Dia beli. Dia buat telur masin. Ini tapi guna duit dia. Dia kata tak apa, guna duit dia modal dia akan bagi. Ha, modal dia tu senang lah. Hak teruk kita ni. Hak teruk kita dah berpulang duit makan tu. Duit makan pergi teruk pada duit modal. Berapa bulan ni duk belah lah kali kita kata abak dia kata. Dia kata tak apa, boleh boleh tapi kena bagi duit 1000 dia. Oh, dia kata. Duit raya lah. Orang duk bagi duit raya dia, dia beli itik. RM125 ekor lah ni. Yang duit tak habis lah. Takkan dapat balik kat dia duit tu. Kali dengan untung, duit telok. Lihat tu lah itik tu kita akan makan lagi. InsyaAllah. Dia moga-moga. Dan kita terlupa saya nak cerita. Sini juga saya buat kutab. Kutab Zawiyah. Kutab ni pernah dengar tu? Dah dengar lah. Kutab. Kutab ni bahasa bahasa Arab lah. Bahasa Melayu kita panggil tadika. Tapi tadika kita ni lain sikit. Saya di sini, apa ni, anak saya masuk Seliti di Naka. Tapi bila PKP baru ni lama sangat, pengajian PDPR ni, memang Allahuakbar. Macam cikgu-cikgu tahu lah, no? Letih. Budak-budak ni PDPR ni, dia supaya dengan kita dengar kuliah online. Kita boleh buat apa saja lepas tu. Kita tinggal tunggu duduk syarah. Ingat. Dia pergi ikut dapur, bimbing macam tak ada dah. Benda-benda adab ni memang tak dijaga. Nah, tak ada adab. Tu yang baru ni heboh dalam Facebook kan, dia pun cerita anak-anak murid yang nak bagi cikgu dia lari keluar daripada PDPR tu, dia pun buat benda-benda yang menyebabkan cikgu berasa hati apa semua. Memang tak ada adab dah, habis. Ikut. Rosak lah. Jadi bila saya tengok keadaan tu, ada anak murid saya seorang, Ustaz Zaki, yang memang bertugas di sini lah. Staff sini. Dia ada sanad Quran. Anak saya bila balik ke Malaysia, anak saya duduk di Mesir. Setahun duduk di Mak Tahfiz di Mesir. Mak Tahfiz kampung. Saya hantar isteri saya duduk di kampung lebih kurang 3 jam daripada Khairah. Di kampung di Iskandaria. Dia sanggup nak duduk. Kampung tu tak ada orang Melayu, mungkin dia seorang dengan anak-anak dia. Saya tanya dia, boleh ke nak duduk ni? Sebab saya ada tempat pengajian di Khairah. Saya ada mengaji di Khairah, saya tak boleh tinggal. Dia kata tak boleh nak duduk dengan anak-anak. 3 orang anak dia jaga seorang. Setiap minggu dia saya balik. Saya balik seminggu sekali, dia pergi ke kampung. Kampung 3 jam daripada Khairah. Dan anak saya masuk Mak Tahfiz itu. Mak Tahfiz itu, dia panggil Mansyah Badawi, kampung Mansyah Badawi itu. Tempat mengaji Quran budak-budak. Nanti cikgu kena pi. Datuk kena ni, kena tok pi ke Mesir nanti kalau boleh pi. Pi ke tempat. Kampung tu dia panggil kampung Quran. Budak-budak umur 2 tahun setengah, yang mula boleh bercakap, dah boleh masuk dah ke Mak Tahfiz. Dah boleh hafal Quran. Umur 7 tahun, kebiasaannya dah khatam 30 juzuk Quran. Hafal bukannya baca. Kita orang Melayu duk bangga baca. Baca Quran khatam buat kenduri ya, sekampung panggil. Tak lepas hafal. Umur 7 tahun. Dan lepas hafal Quran 30 juzuk, dia akan hafal matan Alfiyah. Ibnu Malik. 3 bulan hafal. Kuat ingatan budak-budak. Ada dalam internet, ada dalam YouTube. Dia punya page, ada dia punya channel dia tu. Mansyah Badawi. Hafal Syatibiyah. Hafal matan Baiquni. Hafal apa ni matan Allah Subhanahu sirah. Hafal Alfiyah Ibnu Malik. Ribu baik hafal. Budak-budak kecil. Lepas tu masuk KJ1, KJ2 ada dia punya istilah sana lah. Darjah 1, darjah 2. Baru masuk sekolah rendah lepas tu. Dah habis dah 30 juta. Jadi saya bila cikgu-cikgu sekolah-sekolah swasta macam Seliti. Macam sekolah rendah Islam Khairiyah ada dekat sini. Saya tanya kat depa, kita buat sistem apa sekarang di sekolah? Dia kata macam biasa kan. Anak-anak kita saya balik tengok balik sekolah apa ni. Balik sekolah pukul pergi sekolah pukul 7. Naik van. Balik sekolah van main hantar sampai depan rumah. Beg saja 4 kilo.
Kerja 4 kilo. Duduk dalam kereta ni terhelai pala. Semua tengah-tengah mulut-mulut keluar lidah kan. Kata punya letih balik sekolah. Sebab pagi mengaji akademik, petang pula mengaji kapal. Dan tu dah sistem kita dulu pun. Tapi saya heran awak yang nampak letih teruk kan. Dulu kita tak macam tu pun. Teruk subuh. Dia dapat tak balik terus. Pukul 4 petang sampai rumah. Pukul 2.30 dah habis dah. Tapi nak sampai rumah, lebih kurang pukul 4 sebab nak hantar kawan-kawan masuk-masuk. Sekolah kat nakal. Jadi saya kata, kalau terus macam ni. Lepas tu baca Quran dulu masa mula balik, macam Arab juga. Macam Arab Mesir. Arab Mesir ni bacaan dia, ya Rabbi. Makhraj dia dengan apa semua, Masya Allah. Main-main ke Mesir, Malaysia duduk setahun. Oh, dia baca Melayu balik. Ya, dia jadi, orang panggil apa, jadi orang pelik balik. Wamo, wamo. Dan saya kata kat anak murid saya, Ustaz Zaki ni, kata kena buat kelas Quran. Kena buat kutab. Kita kena buat kutab. Dan ni kata Syekh Jamal Faruk, guru kami di Al-Azhar. Syekh Jamal kata apa? Antara benda yang menyedihkan ataupun yang menjadi kerugian besar bagi Azhar adalah ketika mana sistem kutab dihentikan. Sistem kutab Al-Azhar dihentikan. Kutab ni tempat apa? Kutab ni tempat didik anak-anak murid yang kecil, budak-budak, untuk asas bacaan, asas mengira, menghafal matan dan menghafal Quran. Yang ni je sistem dia. Pak ni, sebelum masuk ke I'dadi Al-Azhar, sebelum masuk ke peringkat rendah di Al-Azhar Syekh. Tapi bila dihazafkan ataupun dibatalkan sistem kutab ni, tak ada lagi kutab di kampung-kampung. Maka habis Azhar. Tak lagi berkualiti macam ni. Dan guru saya Syekh Abdul Aziz Syahawi ni, ini keluar daripada kutab. Dia tak pernah mengaji Azhar. Tapi sekarang jadi Syekh Syafi'iyah di Al-Azhar Syekh. Syekh Abdul Aziz Syahawi cerita dekat saya, dia mengaji dengan datuk nakan dia, Syekh Abdul Hamid Syahawi. Syekh Abdul Hamid Syahawi mengaji dengan Tok Wan dia, dengan pak nakan dia juga. Kemudian pak nakan dia mengaji dengan Syekh Omar Syabrawi. Syekh Omar Syabrawi mengaji dengan Syekh Ibrahim Bajuri. Dan sanad dia pun bukan sanad riwayah. Sanad dirayah. Sanad mengaji. Sanad mengaji sampai ke Imam Bajuri. Apa ni, Syekh Jami' Al-Azhar. Dan Syekh Abdul Aziz Syahawi kata, saya ni dikutak sahaja 9 tahun. Keluar kutak 9 tahun jadi tok guru. Bukan masuk Azhar. Dan dia kata, saya hafal kitab-kitab besar tu, semua dikutak. Bahjah Wardiyah, 5,000 baik dikutak. 5,000 baik, Datuk. Datuk pernah dengar baik, Datuk? Ha? Ya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Datuk. Kalau baca Baikuni Abda'u Bismillahi warrahmani, itu apa ni, Aqidatul Awam Birrahimi Da'imil Ihsani. Baca apa itu? 5,000 baik. 5,000 baik berjah, apa ni, Bahjah Wardiyah. Itu tak apa lagi Zubat. Itu tak apa lagi apa ni, ini tahrir dalam kepala. Tahrir Tangkih Lubak dalam kepala. Lagi mata-mata ni ribuan baik. Nah, Alfiyah Ibnu Malik, Sulam, Munawra, Qaridah Bahiyah, ini dalam kepala. Ini semua kitab-kitab besar di Al-Azhar Al-Sharif yang diajar. Dan dia kata, saya dapat di mana? Di kutab. 9 tahun mengaji sekali dengan ilmu falak dengan Tok Guru Syekh Abdul Hamid Syah. Dan bila saya teringat balik kalam Syekh Jamal Faruk tadi ni, saya kata kita kena buat di sini. Dan kena buat sistem kita semua. Jadi saya apa ni, semua tak pergi jumpa Tok Guru lagi. Tak pergi jumpa lagi Ustaz. Ustaz-ustaz di Seriti minta izin anak saya keluar sebab tak ada nak pergi jumpa lagi. Dia nak pergi jumpa pagi ni. Dia tetamu main. Dia beritahu kat orang rumah, kata dia nak ni, kita nak pergi jumpa. Pergi jumpa lah. Kita pergi hantar anak kita elok-elok. Akan nak buat keluar gitu eh. Macam tu juga pondok kita ni. Hantar anak elok-elok. Nak buat keluar, buat keluar berlari anak. Tunggu rasa. Jadi saya nak pergi jumpa anak. Nak buat apa yang anak-anak saya. Pergi jumpa dengan ustaz-ustaz dia, ustazah dia. Minta izin. Minta keluar daripada sekolah. Sekarang mereka duduk mengaji kutak di Zawiyah. Kutak Zawiyah ni pagi ni mereka mengaji. Tak ramai, 5 orang je. Sebagai permulaan untuk apa ni, kutak di Zawiyah. Dan mereka dah hafal Aqidatul Awam. Anak saya dah hafal Aqidatul Awam. Ada 7 baik lagi nak habis. Aqidatul Awam ada 57 baik. Sekarang ada 7 baik lagi nak selesai. Habis 7 baik ni, mereka akan buat imtihan. Ustaz-ustaz dia akan buat imtihan. Dan kemudian akan mengulang balik sampai ingat. Baru saya pula test. Lepas tu baru Syekh Zawiyah akan test. Baik tu rangkap lah. Rangkap. Rangkap-rangkap syair tu. Bahasa Arab. Dia faham kan? Kemudian, apa ni, lepas saya test nanti, baru kau buat kenuri. Kenuri untuk budak-budak ni habis. Dan mereka boleh minta hadiah pada mana.
Dia pun nak hadiah apa? Anak saya habak lah. Saya habis akhirnya tulang awang ni balik. Saya nak kai. Dia nak mengai. Oh, kata tak apa. Beli hak mahal sikit kat dia kalau dia beli apa. Tapi syarat kena ingat betul-betul dia kata. Dan alhamdulillah ingat. Budak-budak ni ya Rabbi. Kita tebuk ke mana pun dia boleh ingat. Dia boleh ulang balik. Bukannya kita suruh dia mula pada awal. Kita tebuk tengah. Dia boleh sambung. Kalau dia tak ingat, adik dia sambung. Adik dia nombor dua, Aisyah, sambung pula. Jadi saya kata, baru ni masa muzakarah dengan di Kelana Jaya, Syekh Rahimuddin sebut, dia kata apa? Dia kata, pondok tak boleh lari daripada hafal. Ini wajibul mutlak bagi pondok. Mesti kena hafal. Sebab ada sebahagian Tok Guru ni bangkit, dia kata, payah dah nak ngapai pondok-pondok ni. Anak murid pun huruf Z lah. Dia kata, I tolak-tolak-tolak, dia kata. Hak jenis tak boleh masuk U, main bentak, main sak pondok, dia kata. Nak hafal macam mana, dia kata. Hak yang duduk ngaji sekolah pun dia tak faham. So hafal matan pula Allah, pening kepala. Dah kali tak hafal. Syekh Rahimuddin apa ni tolak benar. Dan dia kata tak boleh. Pondok wajib hafal. Hafalan ni wajib. Dan dia kata dan saya sebut pula. Kesilapan besar kita kenapa? Kerana kita hafal waktu umur dah besar. Macam tu juga Mak Tafiz. Mak Tafiz dibuat umur anak 13 tahun. Sebab tak ada seorang mak ayah akan hantar anak dia umur 7 tahun pergi tahfiz. Kenapa? Semua tak yakin dengan sistem. Semua akan kata ada apa ni, buat apa nak hantar abis anak nanti nak masuk sekolah mana? Dia nak masuk sekolah mana? Nanti dia PSR tak boleh ambil. Dia ni PSR pun tak ada. Jadi saya kata tak boleh. Kena budak-budak ni kena mula dulu dengan Quran. Dan kata Syekh Abdul Rahimuddin, saya hafal Alfiah. Saya duk ingat lagi Alfiah, dia kata, bukan waktu sekarang saya hafal. Waktu umur 7 tahun dulu hafal. Sampai lah ingat, dia kata. Rupanya ingatan lagi kuat, dia kata, waktu tua ni dengan apa yang dihafal waktu kecil, dia kata. Sebab tu apa ni, hafal bagi budak-budak ni kena syi'al al-hajar, seperti kita menempa di atas batu. Tapi kalau hafal bagi orang tua-tua ni kena syi'al al-mak. Hafal macam ditulis atas ayat mudah, hilang. Tapi hilang cepat. Itu yang berlaku. Dan ingatan dia pun kuat tu, budak-budak kuat. Dan dia sekarang duk hafal Quran. Budak-budak ni duk hafal Quran. Semua apa ni, Quran dia, mereka ni sikit sebab hafal matan. Oh, mereka tumpu tang matan. Jadi saya nampak macam ada kebincangan juga tu. Jadi nak kena budak ni hafal Quran ni kena kuat juga. Dan saya ambil sistem di Imam Syah Badawi. 4 jam je di sekolah, 20 dari jam duduk di rumah. Saya tanya kat mudir dia, macam mana apa ni, anak-anak ni 4 jam je boleh hafal Quran? Dia kata habis tu 20 jam je dia buat nantang di rumah. Mak ayah buat apa? Mak ayah yang sepatutnya kata kena tengok anak-anak. Bukan serah kat cikgu je. Ha, ini yang berlaku. Kalau di tempat kita, mak ayah hantar anak pergi Mak Tafiz, duduk budak di Mak Tafiz, balik-balik mak ayah rosak budak tu. Bagi handset, buka TV, lagi hebat bawa pipa wagam. Ha, lagi syok. Lupa habis Quran budak-budak. Ha. Tapi, di sini budak-budak tak boleh duduk di asrama. Tak, mereka kena duduk di rumah. Lepas tu saya kata kutak kita, kena balik duduk di rumah. Yang akan jaga dia siapa dia? Mak ayah dia sendiri. Biar mak ayah sendiri tengok macam mana budak hafal Quran. Baru dia tahu nak hormat orang hafal Quran. Susah ke tak susah orang hafal Quran? Saya ni harap satu je. Moga-moga orang kampung ni, mulut budak-budak di kampung ni nanti, ada Aqidatul Awam juga. Boleh tu dulu pun tak parah. Budak-budak ni duduk berjalan, hafal Aqidatul Awam. Oh, Aqidah Ahli Sunnah kita dah. Tak ada dah. Betul tak? Habis hafal ni saya nampak dah. Manhaj Kutab Zawiyah. Habis apa yang matan Aqidatul Awam ni, dia akan naik burdah Imam Al-Busin. Saya ambil sistem di Nigeria. Mereka hafal matan lughah dengan menghafal burdah. Burdah Imam Al-Busin. Jadi itu lughah. Tidak saya nak suruh hafal Emiriti. Lawan dengan amu-amu dia ni, dengan abang-abang pondok ni, santri-santri pondok, dia pun hafal Emiriti. Habis 240 baik. 254 baik. Jadi saya nak suruh anak-anak santri Kutab ni hafal. Dia pun santri Kutab. Santri Kutab hafal juga Emiriti. Lawan dengan abang-abang dia. Lawan dengan pakcik-pakcik dia pun. Tapi bila saya fikir ambil, tak, dia pun bagi burdah. Jadi dia pun akan mula dengan burdah Imam Muslim. Burdah Imam Muslim, maula ya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Apakah hafal tu dalam tempoh selepas habis Aqidatul Awam. Saya cerita ni misi visi kita di Zawiyah ni nak bagi ibu ayah semua, datuk-datuk semua tahu apa ni, dan juga untuk nak doa. Moga-moga berjaya dari sini. InsyaAllah. Niat kita ni besar.
cita-cita tu kena besar. Ya. Walaupun kita pakai kem pelekat ya. Jadi kami ni, saya punya motor di sini ni, kalau sembangan dengan Stasa Zawiyah ni, kita ni kaum sarungan. Pakai kem pelekat. Tapi otak intelektual. Otak kena jalan macam orang profesional. Dan moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Amin. Dan saya ucap terima kasih banyak ini atas sumbangan yang banyak yang dibagi kepada pihak Zawiyah. Dan moga Allah Ta'ala berkati pada semua yang menyumbang dan juga kepada yang apa ni yang mengumpulkan makngah dan semua-semualah yang kumpul sumbangan ni kepada pihak Zawiyah. Moga Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala panjangkan umur, Allah Ta'ala murahkan rezeki, Allah Ta'ala sembuhkan yang sakit di kalangan kita. Allah Ta'ala mudahkan urusan-urusan kita, apa yang kita hajatkan Allah Ta'ala akan perkenankan. Berkat kita bantu para penuntut ilmu, kita bantu apa ni perjuangan agama Allah Ta'ala dengan ilmu dan juga dengan pembinaan umat ini. Dan ini adalah perkara yang paling utama dalam umat kita adalah dengan ilmu. Takkan bina umat kita ni melainkan dengan ilmu. Islam takkan terbina melainkan dengan ilmu. Islam bukan terbina dengan semangat. Islam bukan terbina dengan takbir sahaja. Tapi Islam terbina dengan ilmu dan juga akhlak dan adab. Dan juga hubungan kita dengan Sayyidil Wujud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan niat-niat tersebut Allah Taala akan mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qul qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maaf cakap panjang. Nak cerita semua benda. Alhamdulillah. Sebab tak sempat itu ni masa Mak Ngoh dengan rombongan main. Tak ada nak cerita. Jadi ni dah boleh main ni saya cerita apa semua lah. Nanti insyaAllah kalau ada rezeki kita akan buat keluar kitab nanti. Kitab apa ni berkenaan dengan manhaj dan seumpamanya saya dah minta lah. Untuk apa ni kita akan susun nanti insyaAllah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Ini adik saya, saya semua. Sama si dia lah sahabat. Ini banyak.